Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel aku, Adi Irma Apriana. Selamat datang buat kalian yang baru aja mampir di YouTube channel aku. Jangan lupa kalian subscribe karena di sini akan berikan video-video yang insya Allah bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke guys, jadi di video kali ini aku buat aku ngepost video yang berbeda dari biasanya. Kalau di sini aku tuh sering ngepost video tentang traveling, tapi kali ini aku buat one brand makeup tutorial. Dan kali ini makeup yang aku gunakan yaitu brand yang gampang dicari di mana aja. Dan pastinya kalian suka produk ini yang halal dan disukai oleh semua masyarakat. Yes, Wardah One Brand Makeup Tutorial. Oke, penasaran kenapa aku bisa menghasilkan look seperti ini? Tonton terus videonya karena video ini berbeda dari video yang biasanya benar-benar simple dan no foundation. Menghasilkan makeup glowing dan polos seperti ini. Tonton terus dan jangan lupa kalian subscribe sebelum nonton dan kalian like kalau kalian suka dan tinggalkan komentar kalian. Oke guys, selamat menonton. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wardah Perfect Bright Tone Up Cream. Kita coba dulu ya di tangan aku. Di Wardah Perfect Bright-nya. Apa kan putihnya? Bagus. Sangat ini segini. Kita lanjut aja ke Wardah Lightening. Aku pakai yang set 3, yang set 2. Ini kan makeupnya kan tanpa foundation ya, jadi benar-benar simple. Mungkin ini make look akhir looknya itu bisa dipakai untuk makeup kuliah, hangout bareng teman, gitu yang suka simple. Ini makeup yang buat kamu yang gak suka ribet dan maunya makeup simple. Kita langsung aplikasi. Sama untuk pemakaian si bedak parut itu juga harus ditempel, jangan ditarik-tarik karena kalau ditarik bisa membuat kulit kita kelihatan. Nah ini udah rata, setelah bagian muka selesai lanjut ke bagian alis. Aku biasanya ini aku mau pakai si Wardah Eyebrow Pencil yang warna black. Kenapa aku pilih black? Karena kalau warna yang coklat nggak nyatu di alis aku, tutup alis aku juga berantakan. Jadi di sini aku pilih yang black aja. Tapi di sini tips dari aku yaitu jangan walaupun kalau udah pencilnya black itu berarti kita harus mengaplikasinya itu jangan tebel-tebel biar apa, biar nggak alisnya itu ketebelan dan nggak kayak cincin gitu loh. Jadi kita aplikasinya itu mengambang-mengambang aja. Di sini aku nggak mau ngebengkel-bengkel alis karena kita kan ini kan temanya makeup yang natural. Bulu-bulu yang kosong. Setelah itu aku biasanya lanjut ke bagian kelopak mata. Ini semua pakai eyeshadow J. Jadi itu ada tiga warna. Seperti ini ada warna merah, kuning dan hijau army gitu. Setelah aku aplikasikan, pakai si kulinya bawaan ini untuk mengaplikasikan. Dan sini aku pakai warna dasar ya, warna merah. Bagian ujungnya itu aku mau nambahi si warna hijau yang gelap ini. Udah seperti ini. Lanjut ke bagian bulu mata, tapi sebelumnya kita untuk bulu mata aku pakai si Wardah Expert Aqualis. Lanjut dulu bagian kontur dan
dan di sini aku pakai siwak dan yang dua klasik itu warna hitam semuanya ini sebagai kontur karena memang dia tuh lagi masih bisa kena panggang. Jadi mau masukin dulu pakai mengaplikasikan itu pakai si spoolie yang warna hitam. Dan aku pakai brush on power dan dari wadah juga ya. Dan aku pakai yang seri nomor D. Ini dia brush on seri D. Warnanya benar-benar suka banget. Ini udah ada si brushnya. Brushnya itu kecil dan aku jarang pakai si brush ini. Tapi aku pakai brush ini. Di kontur hidung dengan menggunakan si Wardah yang nude klasik tadi. Sama juga ya untuk pakai kontur. Jadi ini kita pakai tangan aja ya. Ini kita taruh di hidung sini juga. Dan supaya memberikan kesan yang glowing, kita pakai juga si nude klasik tadi, si eyeshadow yang klasik tadi. Dia yang ini, benar-benar shimmer. Tolong, tukar, kita pakai sepenuhnya. Di hidung. Wow. Udah beres, tinggal langkah yang terakhir kita pakai lipstick. Di sini aku mau pakai dua. Yang pertama itu si Wardah yang nomor 14 Mayhan Nude. Ini yang nomor 14 ya, yang nude gitu kan. Lupa dan kita mau pakai eyeliner dulu ya. Wardah Expert Stylish Liquid Eyeliner.